Sintayong bawa Indonesia lolos Piala Asia U23 2024, reaksi Jokowi dan Erick Thohir jadi sorotan. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapatkan setelah Indonesia mengalahkan Turkmenistan U23 dengan skor 2-0 Selasa 12 September 2023. Gol Timnas Indonesia U23 dicetak Ivar Jenner di akhir babak pertama, sementara gol kedua di Indonesia dicetak oleh Pratama Arhan. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U23 mengunci status juara grup K dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Alhasil, Garda Nusantara dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar nanti. Target Sintayong bawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 akhirnya terbukti. Target kami adalah menang. Jadi selain menang, kami akan lolos ke Piala Asia U23 2024, kata Sintayong kepada awak media termasuk bolasport.com Senin 11 September 2023. Seperti diketahui, Erick Thohir menyaksikan langsung laga tersebut. Dia juga mengajak serta Joko Widodo untuk memberi dukungan kepada skuad Garuda Muda. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi mereka yang menonton langsung. Bagaimana menurut kalian?